dulu. Halo teman-teman semua, hari ini kita latihan supercross, sirkuitnya kayak gini. Ya, baru pertama kali kesini setelah 3 hari kemarin latihan motocross, ada high speed, downhill, uphill sirkuitnya. Sekarang kita latihan supercross di sini. Itu pola pelatihan Seva di Malaga dengan John Vandenberg ya cukup bagus. Kemarin saya mendampingi Seva kurang lebih 3 minggu, jadi di situ juga saya banyak belajar dengan pola pelatihan sistem baru, dengan metode pelatihannya, terus teknik-teknik yang diberikan, pola pelatihan untuk fisik, strategi menyikapi pertandingan, menyikapi jalur. Itu kemarin belajar lebih betul. Dan ada beberapa juga yang susah didapati di sirkuit Indonesia, terutama di tikungan-tikungan. Ya, jadi di tikungan-tikungan di sana rata-rata banyak ruts. Ruts itu adalah lubang yang dibentuk dari peserta-peserta yang melewati di situ sangat kencang, jadinya terbentuk lubang-lubang yang berjalur-jalur. Nah, di situ satu tikungan bisa terdiri sampai 3-4 jalur. Nah, itu jarang terjadi di Indonesia, makanya kita perlu sekali banyak belajar teknik itu di luar negeri. Karena sirkuit di Indonesia rata-rata tanahnya sangat keras ya. Kita kalau mau go internasional, kita mesti adaptasi juga dengan sirkuit-sirkuit yang ada. Nah, saya harapkan juga dari pelatihan di sana bisa diterapkan untuk metode pelatihan di Indonesia. Terima kasih untuk 168 Motocross Team dan PT Nur Hikmah Putrajaya atas nama Mas Mevan. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan yang diberikan kepada Seva untuk bisa menjalani latihan di Malaga pada tahun ini. Halo semuanya, udah seminggu latihan nih. Sekarang kita libur dulu ke Banus. Seru juga sih tempatnya. Ya. Don't know me, I'm getting paper every day, I'm pulling cash and they owe me. Living like a dead star, I'm rocking the room. Halo semuanya, kemarin habis pulang dari Frankfurt, habis launching produk Onil 2020. Sekarang kita jalan-jalan dulu di Balcon de Europe. Tempatnya kayak gini, bagus. You make me feel okay. Girl, you like my new you people. Every day I wake up and I think of you. Biasa udah latihan keras lagi kita. Jalan-jalan dulu, bro.